Halo Mas Bro, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel Ane. Nah, di kesempatan kali ini Ane mau ngebahas asal-usul Lost Track. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan ini dia asal-usul Lost Track teman-teman. Asal-usul Lost Track, hal pertama adalah asal-usul sebutan Lost Track itu dari mana asalnya sih? Nah teman-teman, pengguna kata ini sebenarnya sudah cukup lama teman-teman. Bahkan di scan game Dota pun, kata Lost Track sering disebut juga teman-teman ya. Jadi kata Lost Track itu sudah lama banget dari zamannya game Dota ya teman-teman. Entah siapa atau dari mana kata Lost Track ini muncul, tapi yang pasti teman-teman ya, sang pencetus kata ini didasari dari kata Lost Track yang artinya kalah dan Strike yang artinya beruntun. Jadi kalau digabungin menjadi Lost Track yang artinya itu kalah beruntun teman-teman ya. Nah teman-teman, selain itu Lost Track juga bisa dihindari teman-teman ya. Faktanya terakhir adalah Lost Track bisa dihindari teman-teman. Nah gimana caranya? Nah caranya teman-teman adalah kalian harus mabar bersama tim kalian teman-teman ya. Kalian harus mabar bersama teman-teman kalian teman-teman yang sudah kalian percayai teman-teman ya. Nah itu dia sahabat asal usul Lost Track teman-teman ya. Asal usul Lost Track ini sudah lama banget teman-teman ya. Bahkan di game Dota pun kata Lost Track ini sering disebut-sebut juga teman-teman. Nah dari arti kata Lost Track ini teman-teman ya, Lost yang artinya kalah dan Track yang artinya beruntun. Jadi kalau digabungin menjadi Lost Track itu artinya kalah beruntun teman-teman. Nah teman-teman, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa share-share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.